Dinas Kesehatan sudah komunikasi, kami juga akan dibantu. Ya, kami juga akan dibantu, tapi Kak, kami sudah menyiapkan anggarannya untuk nanti untuk pengadaan kalau itu diperkenankan, diizinkan oleh pemerintah pusat. Saya terus terang nyimpan, kemarin saya minta CSR dari YKP itu kalau nggak salah sisa sekitar 2,5 miliar, kemudian dari PDAM itu sekitar, itu belum kita ambil, sekitar 5 miliar. Jadi sekitar ya 7,5 miliar. Jadi kami nggak, sementara nggak ngambil dari APBD proses itu. Tapi yang jelas prosesnya pasti kan besar. Dari di Surabaya 3,3 juta itu yang tercover itu kurang lebih sekitar, kemudian yang belum itu sekitar 500 ribu sampai 550 ribu.